Nih, ini intip dulu sini, ada UTP juga tuh, udah nongkrong tuh. Nongkrong di... Yo, nambah lagi. Sobat Tobi, dimanapun kalian berada, kembali lagi di YouTube channel Garasi Om Dik Official. Dimana di sini lo bisa dapetin ATV, UTV, mini jeep, mini trail, mini GP, mobilan aki, motoran aki, sepeda listrik, banyak semuanya terlengkap dan pastinya harganya bersaing. Wajib dicatat. Jadi Sobat Tobi, kalau yang mau cari unit-unit itu ada di garasi Om Dik. Seperti yang di belakang gue ini, ada unit Commander yang sedang dirakit karena hari ini kita dapat borongan lagi Sobat Tobi. Ada dua ATV Commander, 125cc dan 3 unit ATV Hunter 125cc. Langsung kita rakit hari ini dan dikirim. Ini di belakang tinggal satu lagi yang belum beres dari Commander 125cc, yang satu sudah dirakit warna merah sudah jadi, dan tiga ATV Hunternya sudah jadi. Kita cek sana yang Hunter yang sudah dirakit. Oke. Ya Sobat Tobi, ini dia 3 ATV Hunter yang sudah beres dirakit dan sudah siap untuk dikirim. Ada yang warna putih, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Masih banyak stok di kita, jadi buat lo yang minat boleh langsung pesan. Bisa di Instagram garasi _ Om Dik, bisa di nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi, bisa juga cek harganya di Tokopedia garasi Om Dik Official. Nih kita pastiin dulu unitnya sudah bagus. Kita hidupin dulu ya ini yang merah. Kita cek sudah netral. Oke. Sekarang kita starter. Starternya di sini nih, coy. Yang merah sudah nyala. Sudah aman. Yang putih kita hidupkan lagi. Sudah netral juga. Oke, mantap. Satu lagi, yang warna biru. Kita cek juga, ini sudah kontak. Sudah netral juga. Oke, ini sudah aman, sudah siap dikirim. Jadi SOP dari garasi Om Dik, pada saat lo pesan, unitnya grass baru dirakit, kita pastikan semua kondisinya aman, lampu-lampu aman, pengapian aman, bensin aman, digas juga aman, terotnya aman, semuanya stabil. Safety, siap untuk dikirim. Kita naikkan langsung ke mobil kita, kita kirim hari ini juga. Ada dua mobil dari garasi Om Dik yang untuk operasional kirim-kirim. Ada mobil bak dan ada Grand Max Gahol. Nah, kita juga bisa COD. Buat kalian mau COD langsung aja kontak. Yang pasti ongkosnya harus sesuai. Kalau ongkosnya sesuai, bisa COD langsung.
Ya Sobat Hobi, kita sudah sampai nih di tempat juragan kita nih satu ini. Oke, Bang siapa Bang namanya Bang? Bang Dwi. Ini daerah mana sih Bang? Sanggrahan. Tanah Kusir. Di ya. Samping kita udah ada Kali Pesanggrahan ya, bener ya? Kali Pesanggrahan, betul. Nah ini baru datang 3, cuman ada 5 sebetulnya. Dua lagi di belakang ketinggalan. Kita turunin dulu yang ini. Kurang panjang mobilnya. Iya, harusnya pakai truk ya double. Nih, ini intip dulu sini, ada UTV juga tuh udah nongkrong tuh. Nongkrong di. Yo, nambah lagi. Ini salah satu langganan dari garasi Om Dik. Jadi teman-teman yang mau order rekomendasi ya Om Dik ya. Kita turunin dulu langsung kita terjangkau. Nyalakan. Harga terjangkau. Terjangkau. Ya. Okay. Catat. Ya, Sobat Hobi, tadi kita sudah kirim 3 unit ATV Hunter 125-nya. Masih ada 2 unit yang masih ketinggalan. Tadi kita miskom. Gua pikir dikirimnya pakai satu mobil lagi, guys. Ternyata kita harus kembali lagi karena yang Grand Max mau ngirim unit lain. Jadi kita harus kembali lagi ke toko untuk mengambil 2 unit Commander 125 cc-nya. Sekarang waktu menunjukkan pukul berapa, baru? Udah mau jam maghrib. 6 ya? Udah mau maghrib ya? Kemungkinan nanti kita sampai pengiriman lagi agak malam. Jadi mungkin kita closing saja sampai di sini, sampai menaikkan mobil lagi Commander yang 125 cc. Terima kasih Sobat Hobi yang sudah menyaksikan vlog kita untuk pengiriman 5 unit ATV 125 cc dengan dua tipe, yaitu tipe Commander 125 cc dan Hunter 125 cc untuk keperluan rental ya Sobat Hobi. Tadi di Pesanggrahan kita ngobrol-ngobrol sama ownernya di sana, kalau sore weekend rame untuk disewa-sewakan. Jadi buat Sobat Hobi yang di daerah Pesanggrahan pengen coba-coba ATV, boleh langsung menuju ownernya untuk sewa-sewa, murah saja cuma Rp10.000. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. Nih Sobat Hobi, Commander yang merahnya, yang selanjutnya kita kirim. Tadi sudah kirim 3, sekarang 2, yang Commander 125-nya. Kita nyalakan dulu. Yo, sudah nyala. Sama, nih Master Doyok, mekanik Rossi. Mekanik Rossi di mana? GLC. Gak jelas. Saya satu lagi yang biru, udah naik. Ini yang biru, sudah naik. Tinggal kita naikin yang merah. Dan let's go ke tempat yang tadi ya Sobat Hobi. Di sini gelap gak kameramen? Gak, aman. Jadi buat Sobat Hobi yang mau pesen ATV 125 cc untuk kebutuhan rental di kita masih banyak ya. Yang mau pesan bisa langsung kontak nomor yang ada di deskripsi. Bisa juga cek-cek unit kita di garasi _ Om Dik di Instagramnya. Kalau kepo tentang harganya bisa cek di Tokopedia garasi Om Dik official. Jangan lupa pesannya hanya di garasi Om Dik. Bisa COD, Jabodetabek. Kalau misalnya mau COD kontak dulu, asal ada ongkosnya, ongkosnya pas langsung gas Sobat Hobi. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yeah. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.